Hai, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Dan gak lupa untuk mandi di pagi hari biar seger. Oke, hari ini aku mau jalan-jalan. Sebenarnya mau nemenin pacar. Sidang tilang kemarin. Dia habis kena tilang. Di sini, di dekat sini nih, di sini. Terus mau jalan, mau ngedit. Yuk. Oke, ready no iki. Aku gak ngomong sepeda. Aku bareng ambek Hasan. Sale ngancani engko ambek Puput iku naik motor satu aja, enggak berdua. Aku enggak bawa motor, jadi beli batu ke Karangploso aku bareng sama Hasan. Biar irit. Let's go. Udah sampai di pengadilan. Jam berapa katanya? Jam 9. Nah, waktu tadi bilangnya jam 8. Ini loh jam 8. Bener nih jam 8 ya. No. Jam 8. No. Tapi pas sampai sini jam 9. Jam 9 katanya nungguin hakimnya. Apa jaksanya? Mau enggak pernah sidang aku. Terus di mau parkir tadi ditawarin mau titip atau mau sidang sendiri? Aku pilih sidang sendiri karena apa? Biar aku tahu itu tosin. Biar pernah ya? Biar pernah, nanti bisa cerita. Lagian juga masih pagi, tapi yang nanti udah banyak. Kira-kira sampai jam berapa ini, gak tau lah. Gak apa-apa, pengalaman coy. Gimana? Ya dapet. Gak lama kok ya, cuma lama nunggunya toh ya. Kalau di dalamnya sih nunggu tukang ketoknya. Di dalam ngapain aja? Dalam duduk dengerin orang ngomong, diketok lagi, udah suruh bayar 81.000. Enggak punya SIM ya? Nah, habis ini aku bikin. Bertobat. Kita sekarang lanjut mau jalan-jalan. Ya. Ah iya, aku hari ini jadi tersangka. Tersangka aku dipanggil tersangka. Soalnya aku melanggar aturan. Oke. Mari kita lanjut jalan-jalan. Kita mau ngapain? Mau makan? Becek. Mau makan, aku lapar, tapi kayaknya kita jalan-jalan dulu, jadi makannya terakhir. Karena kalau makan di awal, nanti kita kekenyangan jadi males jalan. Yuk. Hai, sudah ya? Udah. Hai, kita ada di ATK. Kita mau beli kokoru, ada yang tahu kokoru? Kokoru adalah kertas yang bisa dilipat-lipat, dibentuk-bentuk jadi banyak. Dilipat atau digulung? Lipat dan gulung, dilem juga yang pasti. Mau berprakarya, kita mau bikin prakarya. Ya, kehabisan. Tinggal satu doang. Habis. Ini gak bisa dibentuk nih. Jadinya bikinnya kayak gini. Bisa bikin gini. Ini apa ini? Tapi ini gak jelas. Gak jelas ya. Kesini di ATK mau cari kokoru, tapi kokorunya habis. Ada yang tahu habisan di mana ya? Kita coba ke Gramedia. Di Gramedia kokorunya di sini banyak pilihan itu. Ada yang panjang-panjang. Udah deh, dia surganya dia. Bahagia. Pilih aja. Tadi nyari long sleeve gak dapet. Terus lihat boxer bagus-bagus. Yang bagus ini sih. Jadi ada 3. Beli 3. Jangan bilang aku gak ganti ya. Gak apa-apa. Bagus. Pizza. Bukan, ini pizza.
Ini bakpao. Udah selesai milih barang. Nunggu mbaknya. Mbaknya mana? Lama. Mbaknya masih melayani. Melayani apa itu? Pembeli. Pengiku. Aku gak bawa topi. Anak matahari. Paling hafal tempat-tempatnya di matahari. Matahari tour guide. Dan Indomaret tour guide. Udah capek, udah jalan-jalan tadi. Tadi kemana aja? Mukanya bete dia. Kenapa? Tadi kita ke Gajah Mada. Terus? Matahari. Terus? Terus bete. Ya bete karena helmnya kegores. Kan helmnya baru. Jadi kegores sedikit. Ya, banyak bete. Oh banyak. Udah berapa kali? Sekarang kita lagi di tempatnya di Cipok. Cipok. Tempat Cipok. Jadi ini tempat baru, kita nyobain tempat baru. Yeay. Bahagia. Ayam di sini ayam. Menunya ayam. Cipok. Enggak, makannya rasa di Cipok kali. Entahlah. Semoga enak. Gimana? Makan, waktunya makan. Susah makannya, makan sayap dia. Hujan. Udah selesai jalan-jalannya. Udah selesai? Belum. Oh, belum, nanti lagi. Sekarang mau istirahat dulu. Ending. Nanti lanjut lagi. Ini masih hujan. Udah. Lanjut hari ini. Tadi udah jalan-jalan tadi sampai siang, terus sekarang udah sore, udah jam 5, jam 6 kurang lah. Aku udah mandi, udah ganti baju nih. Mau jalan lagi, mau berkegiatan lagi, lanjut lagi, ikutin aja. Sekarang udah ada di rumahnya Daniel Bagus. Sinawa apa? Dia sekarang lagi skripsi ceritanya. Lagi skripsi udah bab berapa mas? 4 dong. Oh udah bab 4, udah bab 4, bentang-bentang bab 4 dia udah nonton film aja terus download film terus. Wis pak, susu daru. Lah Desember, catat saya sudah wisuda 12 Desember 2015 dan menjadi Eskom. Dan sekarang pekerjaan saya adalah YouTuber. Nanggiran. Wih, ngawur. Jojo. Saat nore urung nonton Deadpool. Tak ceritanya nyu. Shut up. Ngomong. Ramai. Ngomong. Tak ceritanya nyu. Suatu nana. Oh, nonton Civil War yo. Tim apa kan? Cap. Enak. Tim Cap lah. Captain America. Nah, aku tim Iron Man. Kalau kalian tim apa? Tim. Lo. Tim. Tim lo. Oh, woi, ini parkiran. Ngapain? Ada deh. Jadi ceritanya tadi di, oh iya, beli Kokoru tapi mau masukin tas itu kelebihan, jadi harus dilipat. Tadi susah dilipat karena ada karetnya, sekarang udah dibuka karetnya jadi bisa dilipat. Terima kasih Puput. Kita udah ada di Batau, sekarang kita mau ngapain ya? Cari kado. Cari kado buat? Papa dong. Tadi aku ke tempatnya Dani, ke tempatnya Sulik. Terus? Terus, kan katanya di cowok, aku katanya tos ambil Puput, katanya kolek kado kayak papa nih.
kadon mantu ae jo jare. Aku lho anu. Yo wis wani wis be aku pitahan ngono ya. Oh, tahun-tahun. Ya, kadonnya mana? Ini saya. Hai, kita kembali lagi. Ada yang lagi sibuk tuh benerin tali sepatu. Cari beli. Ceritanya baru beli terus langsung dipakai gitu. Lumayan nyo, 31 kurangku gimana? Itu namanya kemaro. Tadi sih suruh beli sih apa? Saya. Aku kan cuma liatin doa api. Nah, satunya? Aku kan tadi cuma bilang, wah api yo. Terus, yo api. Akhirnya aku beli. Terus kan diskonan kan, lumayan kan 50%. Terus beli, terus dapat voucher 50.000. Voucher 50.000-nya dipakai nih dia nih. Enggak, kamu pakai sendiri tahu? Oh iya, tak pakai sendiri ya. Oh iya sih, iya tak pakai sendiri. Terus akhirnya dia beli sepatu lagi juga karena habis dapat voucher lagi. Ya opo kon? Ya opo perasaan? Lagi keluwen, limaan sepatu kan. Hai, akhirnya alam. Satu, dua, tiga. Ini kena diskonnya. Diskon apa? Kena vouchernya Matahari, jadinya kayak gini. Matahari tuh pinter. Jadi kita beli banyak, dapat voucher banyak. Terus beli lagi. Habis uangnya. Enggak habis, masih ada, masih bisa jajan. Masih bisa bayar parkir. Duh. Kita udah ada di alun-alun Batu. Jadi kita hari ini full jalan-jalan dan full foya-foya. Gila enggak? Parah. Nabung woi. Ya habis ini. Abis ini besok kayak diet aja. Enggak, dietku berhasil. Kalau nabung enggak pernah sukses. Hah? Berapa sekarang? Apanya? Beratnya? 50 dong. Dari 51. Ya. Lumayan lah 1 kilo ya. Pengorbanan. Oke, sampai di sini ya videonya. Nanti kita lanjut lagi, ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share juga video ini, terus subscribe, jangan lupa subscribe. Aduh, udah malam mikirnya lama. Oke, dadah. Shoo.